bukan. Hey semua, assalamualaikum. Hari ini aku lagi masak, guys. Masak menu buka puasa. Ye, aku masak nih. Ungkep ayam. Ayamnya diungkep dulu. Aku soalnya pengen makan ayam goreng sama sambal bawang. Habis itu ada ini nih, sarden. Sarden itu makanan orang kaya kata Mario Teguh. Makanan orang susah, bukan orang kaya. Ini temen aku, dia pengen sarden, guys. Jadi kita berdua tuh pengennya tuh beda-beda. Nunggu ayam diungkep dulu, nanti mau bikin sambal bawang. Oh ya, aku kan mau bikin jus, jadi aku mau bikin jus itu loh. Lidah buaya. Lidah buaya, aku mau ngambil lidah buaya dulu. Lidah buayanya di belakang. Di depan, di samping gue, Mas Tomo. Aku mau ngambil lidah buaya dulu, guys. Ini lidah buaya tuh malak dari temen aku. Gede banget, jadi aku tanam di samping rumah sana sebelum gelap. Tapi sekarang musim panas, jadi ini udah jam 6 tuh masih terang benerang. Ini tuh udah jam 6, guys. Di sini bukanya jam 6.40 menit. Setengah 7 apa kalau nggak salah. Wow, tuh dia. Ini dia lidah buaya aku di sini, besar sekali. Yang mana ya? Aku mau motong satu aja. Kurang tanah soalnya. Jadi karena aku mau makan nasi, nanti habis makan nasi aku mau ngejus, mau bikin jamu. Wow, besar banget tuh kan, besar banget deh. Au, kena tanaman. Tuh samping rumahnya aku banyak tanaman. Ini tanaman hasil karyaku sendiri. Au, susah. Oke. Lanjut masak, guys. Sambil nunggu ungkepnya matang, aku mau goreng cabe karena mau bikin sambal. Itu sambal bawang, guys. Sambal bawang yang nikmat tiada tara. Ih, cabe Taiwan tuh pedes banget, tau. Wow. Itu dia. Tapi aku lagi nggak bisa makan cabai banyak. Wetengnya bisa orang tuan dol. Motong buah. Buat buka puasa. Jadi guys, walaupun kita di Taiwan, tapi makanan kita tuh kayak makanan di Indonesia gitu loh. Karena majikan kita ngebolehin masak apa aja kesukaan kita. Soalnya takut nggak betah kali. Ayo tidur seharian ini dari jam 1 sampai jam 6. Capeng. Oke, aku mau ngurusin nenekku dulu, guys. Soalnya dia mau makan malam. Di sini tuh makan malam tuh on time jam 6. Ya, ngurusin nenekku dulu ya. Alhamdulillah udah buka puasa, nenekku juga udah makan. Minum dulu buka puasa. Gelasku mana? Ha, banyak banget. Enteng lo rakie, kira-kira. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya. Allahumma malaka sabtu wa bika amam tu wa ngala rizki ka putar tu bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bener enggak sih doanya? Oh, iya bener. Takut salah. Ya. Karena kok salah sekali gitu.
Alhamdulillah. Oke, sebelum makan yang berat, makan buah-buahan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya manis banget, buah pepaya. Makan buah dulu soalnya biar makan nasinya ntar dikit, karena aku tuh lagi ngurangin makan. Kalau udah gendut banget aku. Ini dia sambal aku yang enaknya tiada tara. Maam kayak gini enaknya karo tangan, tapi tanganku suka melombokan kok. Yummy. Minum dikit, sebenarnya. Punya cumi juga. Ada cumi. Sebenarnya lain. Sama ayam. Sama timun, sebenarnya lain. Mbak bangun. Makan. Cukupkan. Cukupkan. Jadi aku suara kuat makan pedes soal perutku sakit kok. Pakai kerupuk guys. Wow, kerupuknya susah dibuka. Kerupuknya dikunci ya. Woi, kerupuknya dibuka coy, ini spinaling. Kerupuknya dikunci guys, sangat dibuka guys. Pakai cumi guys. Bingung menunya akeh. Ana sarden. Sardennya nggong kok saur bae ya. Iki maem ayam goreng. Mana tiada tara. Bisa makan kayak gini di Taiwan aja udah seneng banget. Kita nggak pernah bikin kolak, kolak, bubur, es. Nggak pernah makan gitu, langsung makan nasi udah. Makan buah. Pedes. Mana pedes? Entah. Aku langsung cekukan. Itu bersaur. Kalau piringnya putih, nggak kelihatan.
udah mau aku buang. Jangan mau bazir, jangan bikin gemuk. Kita tuh jiwa eman-emannya tinggi, guys. Dan dibuang, sayang. Cuma kok udah dulu, guys. Aku mau ngelanjutin makan. Buat teman-teman, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.